Tengah aksi cuti massal, hakim, para hakim di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah tetap menggelar persidangan. Meski tak ikut gerakan cuti massal hakim, mereka tetap mendukung gerakan hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Aksi cuti massal hakim tidak berdampak di Pengadilan Negeri Solo karena mereka masih bekerja seperti pada biasanya. Apabila ada penundaan, lebih karena sesuai dengan proses persidangan. Kalau ditunda sih penundaan yang wajar gitu. Mungkin acaranya memang kan setiap sidang biasanya seminggu ditunda untuk acara selanjutnya. Okay. Jadi kalau mengenai persidangan yang lainnya itu juga tidak terganggu, tidak terganggu dengan adanya aksi solidaritas ini, tidak mengganggu tidak jalannya berdampak. Dan tidak berdampak juga terhadap pelayanan terhadap para pencari keadilan.